Hai, what's up guys? Sebenarnya kan ada satu perfume yang kalau korang tengok dia punya packaging pun korang tahu kan? Walaupun tak nampak brand siapa, tapi korang nampak Fragrance One Office for Men made in Germany, dan korang tahu ia adalah kepunyaan Jeremy Fragrance. So ini adalah first perfume dari YouTuber Jeremy Fragrance. So akak tahu dan akak pasti ramai juga yang Malaysian yang follow beliau. Sebab ramai juga yang tanya kak perfume based on apa yang Jeremy review. Means nak pakai, nak tanya based on Jeremy review, nak pakai exactly yang Jeremy pakai pun ada. Ada yang ada collection semua yang Jeremy suka, semua ada pun ada. It's normal because setengah orang minat macam tu kan. Okay, so ini adalah dia punya kotak dia. Okay, ini adalah batch pertama. Batch pertama yang akak beli, akak order bulan 12 tahun lepas dan hanya sampai dekat akak bulan 3 ke bulan 4 hari tu. So akak rasa awak bulan 4 kot, dalam dekat 4 bulan juga nak dapat satu botol ni. Dan ini adalah packaging dia. So kalau tengok kotak dia, dia macam tester, kotak tester, macam kotak CK1 punya tester. So lebih kurang je. Okay, dengan dia punya botol pula macam ni. So ni botol dia. Botol dia pun macam tester sebab tak ada cap. Dia pakai ni je. Sama macam CK1. Pada kat sama macam CK1 punya packaging. Cuma bezanya CK1 botol dia panjang. Yang ni botol dia petak. So masa mula-mula sampai tu akak macam, oh my god, Bayar mahal gila. Even harga lagi mahal dari Chanel. Plus harga dia, orang kata tambah sikit lagi dah jadi RM1,000, tapi dapat macam ni. So akak rasa plus lagi nak dapat dekat, nak sampai dekat akak, tangan akak dekat 4 bulan. So bayangkan harga dekat RM1,000, dapat, nak dapat pun 4 bulan, dapat macam ni. So masa first dapat itu macam agak frust jugalah. Cuma itulah sebab Jeremy dah pesan awal-awal, ini adalah macam dia punya trial. Dia kata nak test market je. So okey lah. Tapi dari segi harga, entahlah, akak still lagi, kalau tengok dari packaging, akak still lagi macam agak kecewa sikit lah dengan harga yang kita bayar. But then okay, nanti ada lagi akak nak sembang. Cuma first akak nak cakap harga versus packaging, akak rasa sangat tak baloi. Sebab even harga ni lagi mahal dari Chanel perfume 100ml EDP pun lagi mahal dari EDP 100ml Chanel. Memang harga dia sikit lagi, tambah dah cukup RM1,000 Malaysia. So yang yang akak tahu juga, next batch Jeremy akan keluarkan packaging baru. Dan akak dah kira-kira total dia memang RM1,000 lah, terus RM1,000. Maybe ada plus, akak tak sure plus tax ke apa. Maybe dalam, kalau korang nak beli full 100ml, then korang standby dia RM1,000 Malaysia untuk dapatkan sebotol batch baru Jeremy Fragrance. Sebab yang ni tak sampai RM1,000, tapi dekat-dekat RM1,000 juga. Yang baru memang sampai RM1,000 lah yang akak kira-kira. So dari segi packaging agak kecewa sikit lah. Okay, dari segi bau, okay, akak macam perfume lelaki ni, akak rasa akak, kalau akak cakap pun akak tak akan cakap sedetail seperti mana yang lelaki suka dengar lah. Tapi akak hanya akan cakap apa yang kata pandangan akak je. First akak spray. Okay, ni berapa banyak dah sebenarnya. Ini akak buat decant. Okay, tinggal sikit ni je lagi. Ni botol kedua. Akak beli dua botol hari tu. Akak lupa. Punya akak place kali, akak terplace order dua kali. So ada dua botol. First botol dah habis. So ni second botol. First dari hidung akak, first akak spray, akak bau macam Aventus tau. So akak macam, dia tak adalah macam macam first spray tu, dia tak adalah macam bau se-power Aventus tau. Macam Aventus kan sekali spray pun dah macam bau dia terus wow. Tapi yang ni dia macam, kenapa macam ada Aventus? So agak macam, maybe sebab Jeremy ni one of favourite perfume dia adalah Great Aventus. So takkanlah Jeremy buat clone kot. Tapi tak tahulah, dia macam walaupun tak sekuat Aventus, walaupun tak se-power Aventus agak spray sekali. Tak tahulah, maybe dia punya fruity bau kot. Bau fruity dia macam Aventus juga. Plus kalau ikutkan apa yang akak spray sebelum ni, ini yang akak spray hari ni. So memang
masa first akak spray dulu pun memang akak dah terus terfikir Aventus. Cuma dia punya performance adalah sepower Aventus. Cuma ada bau macam Aventus sikit. Tapi kalau kita tunggu lama sikit, akak tahulah. Susah nak cakap. Maybe sebab Jeremy ni, kalau korang notice, dia cukup suka Aventus. Dia cukup suka Sauvage. Dia cukup suka Bleu de Chanel. So dia, tak tahulah, akak rasa macam perfume tu dalam satu botol ni, tak. Tapi dia tak adalah, bila combine tu tak, performance tak adalah sebagus yang lain-lain. Cuma tak tahulah, maybe akak dah tahu. Maybe sebab akak dah tahu yang Jeremy memang agak suka Aventus, agak suka Sauvage, agak suka Bleu Chanel. So macam perfume dia buat pun macam lebih kurang je. So itu yang lain tu akak rasa lagi detail tu akak better tunggu sebab akak yang yang buat review. Tapi setakat yang akak nak cakap hari ni tu je lah akak bercakap. Dan dia kata ini adalah office for men. Dan betul lah, kalau perfume ni office, dia cakap office for men, dan memang sesuai lah kalau korang nak pakai pergi office. Sebab bau dia macam tak adalah manis gila ke apa, tak ada. Bau dia macam orang kata nak pakai office tu safe lah. Perfume yang selamat untuk korang pakai pergi office. Okay, so lepas ni tak tahu dia nak keluarkan perfume apa. Maybe dia nak buat club. Maybe nak buat perfume club ke, perfume for woman ke. Tapi agak rasa for woman tak kot. Sebab yang nama Jeremy, follow Jeremy, lelaki je kot. So yes, kalau nak cakap adakah perfume ini betul-betul sentuh office, kalau kak boleh cakap yes, boleh pergi office. Sebab bau dia pun macam macam okey juga, memang nice juga. Yalah, sebab dia macam ada kebungan Aventus, Sauvage semua benda tu. So memang nice lah. Itu pun bau yang perempuan suka lah. Perempuan suka je lelaki pakai bau Sauvage, Bleu de Chanel. Perempuan suka je. Akak suka je bila sebab akak pakai perfume tu. So rasa macam suka dekat dengan dia. So Jeremy buat bau macam ni. So mungkin ada yang dah beli juga perfume ni. Dan juga mungkin ada juga yang pernah beli decal dengan akak. Akak buat decal 8ml untuk perfume ni. So maybe korang boleh share sikit apa pendapat korang. Sebab maybe pendapat kita tak sama. Akak cuma share apa yang akak boleh fikir je. Apa yang terlintas. Ha. Dia tak payah nak fikir tau. Bila akak nak buat review, akak tak payah nak fikir. Apa yang akak terlintas dekat kepala tu lah akak cakap. So memang akak boleh cakap. First spray tadi, akak macam terfikir Aventus. Tu je. So, plus bila dah lama sikit tu, yang akak spray first dulu, lama-lama dulu, masa awal sampai dulu, memang akak boleh cakap ada macam Sauvage. Dia tak ada macam Sauvage sangat tau. Tapi macam adalah sikit. Akak tak tahu nak mana. Tapi macam ada macam terlintas Sauvage, Bleu Chanel, something like that. So, macam Jeremy, kalau office for men, okay, sesuai. Cuma kalau nak cakap harga tu, I don't know. Akak tak boleh nak komen pasal harga sangat. Kalau ikut, kalau tengok packaging, memang akak tak setuju. Kalau ikut proses apa semua pun akak tak setuju. Tapi I don't know, maybe orang kata Jeremy pun tak tahulah. Akak mungkin setuju bila dia kata dia kos tinggi. Itu mungkin akak setuju jugalah. Sebab akak faham lah nak macam even akak tak nak compare akak buat decan dengan Jeremy buat perfume. Tapi dia faham tak, dia punya cost tu memang sangat tinggi untuk nak buat dulu. Ha, macam tu. So maybe dia tak buat dari kuantiti yang banyak. So itu one of factor juga. Mungkin jugalah akak, itu yang akak boleh fikir pasal perfume ni. Mungkin mahal sebab dia pun ambil perfumer yang bagus. Itu mungkin cost juga. Plus bahan tak banyak, ataupun dia punya bahan-bahan nak buat perfume tu pun mungkin agak mahal. Tapi itulah, but still bila tengok kita, kadang-kadang kita tengok first botol packaging pun kita dah macam dah jam dah kepala sekejap. Alamak, macam tak worth, macam tak worth it dah pula. Tapi fine, dari segi bau office for men akak bersetuju. Ini memang perfume office for men lah. So tadi, macam akak cakap tadi, siapa yang pernah beli, siapa yang dah beli full size botol masa first Jeremy buka order dulu, ataupun siapa yang dah pernah beli decan dengan akak ada buat decan 8ml, siapa yang dah pernah beli, mungkin korang boleh share sekali apa pandangan korang pasal perfume ni, okay? So kita share sama-sama dengan orang yang belum pernah pakai lagi, mungkin orang baru nak beli ke, baru nak place order ke, okay? So, share tau. Bye.